Jangan sampai anak kita tahu ada cicilan yang belum lunas di balik seragam sekolahnya, di balik buku-buku, di balik sepasang sepatu. Ada sepeda motor yang tergadai, ada ijazah yang ditahan kantor, ada seorang ayah yang makin belepotan keringat, ada seorang ibu yang mengantar sekolah dengan pura-pura sehat. Jangan sampai anak kita tahu. Biar mereka membaca tulis dengan tenang.